Hai, ketemu lagi dengan kita. Aku Candy Dasrip dan Isabel. Kita mau buat apa nih, Dek? Bakso goreng. Bakso goreng. Hari ini Isabel minta bikin bakso goreng. Terus kita mau bantu Mami ya? Iya. Oke, ini bahan-bahannya nih. Mami udah siapin. Ya, nih di sini ada tepung tapioka 400 gram, ada udang cincang, di sini aku menggunakan 200 gram, ayam cincang 300 gram, telur ayam 2 butir, 2 sendok makan minyak wijen, 4 siung bawang putih cincang atau dihaluskan, dan di sini ada air 100 ml. Sama ini apa, Dek? Minyak goreng. Iya, minyak goreng 50 ml. Nah, bumbu halusnya di sini ada garam, ada gula, ada baking soda, baking powder, dan merica atau lada bubuk. Nah, mau kita buat sekarang, Dek? Iya. Oke, kita buat. Sekarang kita masukin apa dulu? Masukin udang. Iya. Oke, aku mau ambil sendok itu dulu ya. Itu apa namanya, Isabel? Udang. Kita masukkan udangnya. Ya, Dedek, di sini, Dedek. Ya, ya Dedek, nanti bisa bikin, toh. Udang. Ayam. Dengan bawang putih, masukin. Ini semuanya sih bumbu-bumbunya kita masukin, Dek. Iya. Ini apa? Telur. Telurnya 2. Iya, telurnya 2. Sama ini. Air. Ini apa? Minyak wijen. Minyak wijennya. Terus, mana minyak sayurnya, Dek? Oke, minyak sayurnya. Sama air ya. Airnya tadi 100 ml. Kita masukkan semuanya. Sama ini, bumbu-bumbunya ya. Kita masukin. Bumbunya ada apa aja, Isabel? Ada gula. Gula pasir. Terus garam, baking soda, baking powder, sama lada. Kita masukin semuanya ya. Oke. Oke. Kita mix. Udah, ya kita mix. Nah. Oke, ini semua bahannya. Udah kita masukin semuanya. Ya kan, Dek? Ya. Kita aduk-aduk dulu jadi satu. Habis ini kita apain coba? Mixer. Sampai halus. Oh iya, Dede ambilin piring buat Mami. Bisa? Piring warna hitam. Yang di atas. Piring. Ya. Oke, thank you. Ini buat ini. Boleh taruh di sana. Ada sistem. Nah sekarang kita mau mixer, ya Bel? Ya. Ya, kita mau ratain dia, tapi pakai mixer. Awas, jangan deket-deket. Ini kita mixer ya, dengan kecepatan rendah aja. Sampai tercampur rata. Gimana? Enak. Enak ya? Pegang sini. Ya. 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 Sudah rata belum nih? Belum ya? Ya. Cukup terus ya, sampai rata. Thank you.
kakak. Sudah. Yeay. Selamat ikan. Bibi suka banget emang sama bakso goreng. Iya, suka. Ini makan kesukaan Bibi. Iya. Bibi suka beli di mana nih kalau pengen bakso goreng kayak gini deh? Di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta kalau lagi apa? Di gereja ya? Iya. Di gereja ada jual bakso goreng kan? Nah, sekarang kita masukin tepung tapiokanya tapi sedikit-sedikit ya. Biar apa? Biar rata. Kita aduk, guys. Baunya udah enak ya. Iya, ini udah mau jadi nih. Gampang kan bikinnya? Lagi. Ini harus pakai tepung tapioka ya. Jangan pakai tepung terigu. Nanti bakso gorengnya nggak jadi. Jadi nih, udah tercampur rata nih, Bel. Iya, udah menjadi. Wangi ya? Iya. Enak, tinggal digoreng. Oke, nih seperti ini ya. Sudah tercampur rata adonannya yang tadi. Sekarang tinggal kita masak. Masak, kita goreng. Ini aku bersihkan dulu. Kita bulatin. Iya. Kita bulatin pakai sendok. Juga bisa, tapi kita sendok aja lah. Oke. Jadi deh, tinggal kita mau goreng. Nah, sekarang kita tinggal goreng, Isabel. Iya. Nah, di sini udah disediain penggorengan. Kita taruh minyak sayur. Minyak sayurnya agak banyak ya, supaya baksonya nanti tetap digoreng. Nyalain nih kompornya. Kita tunggu minyaknya sampai panas baru kita goreng. Tapi kalau udah panas apinya dikecilkan supaya tidak cepat busuk. Oke? Okay? Ayo guys, kita goreng. Oke, okay, waktunya kita goreng. Kita kesini yuk. Ayo. Ibe jangan terlalu dekat. Oke, sini dekat sini dekat mami belakang mami. Ini kita bulat-bulat pakai sendok, Bel. Dia bisa sanggup makan berapa biji? 5. Wow, banyak ya. Suka ya, Dek? Iya, suka. Jujur aku pengen banget. Ini kayaknya nanti bisa jadi besar. Harusnya sendoknya ada yang dalam ya, ada yang maksudnya lebih apa sih, lebih ngedekup ke dalam gitu, tapi nggak apa-apa. Ini juga buat kita makan sendiri kan, jadi bentuknya nggak usah harus perfeksionis banget.
adonannya. Ini semua suka nih. Satu lagi deh. Biar belum bisa sih ya begini ya. Bahaya anak kecil kan? Ya. Kita tunggu dia sampai coklat, baru kita balik. Oke, guys, waktunya kita balik. Wah, ada yang kebalik sendiri. Tuh. Sini bola, baksonya. Tuh, Bel. Dia jadi besar dulu, Dek. Wow. Kita tunggu sampai dia kecoklatan. Lihat deh tuh, dia makin membulat, makin besar. Dan dia ada sedikit pecah-pecah, jadi hati-hati gorengnya. Takut meledak, takut minyaknya muncrat. Tapi ini belum coklat ya, jadinya kita aduk-aduk aja sampai ke coklatan. Ini lucu ya, lihat. Oke, ini kita udah boleh angkat ya. Sekarang aku mau angkat. Goreng terus sampai adonan habis ya. Seperti ini yang kedua. Kalau minyak sudah kepanasan dikecilin ya. Kalau minyaknya udah kepanasan dikecilin dan sering-sering diaduk kalau udah ada yang mencoklat di bawahnya. Oke, bakso gorengnya udah jadi, Bel. Ini dia baksonya seperti ini. Lihat, wangi gak deh? Wangi ya? Iya. Wangi dan enak nih seperti ini jadinya ya. Jadinya banyak. Banyak banget nih, Dek. Iya. Buatnya cepet, simple. Terus jadi banyak. Enak. Adik mau coba? Iya. Ya, boleh coba. Mami juga mau coba tapi mau pakai saus. Ini sini boleh lihat bentuknya. Bentuknya seperti ini ya. Ini aku sobek. Aku crunchy. Iya. Wow, banyak banget supnya. Ini enak banget. Ini dimakan dengan sambal saus ABC atau apapun itu, pokoknya saus. Bel, boleh makan deh. Kle mau kle. Ini ya. Nih, makan dengan
sambal saus chili. Terus makan sini. Enak ya, Dek? Udangnya berasa. Bakso goreng ini kalau tidak ada udang, cuma ayam aja, sepertinya kurang enak. Tapi karena dia ada udang dengan minyak wijennya, yuk, enak banget. Ya biar enak, Ben. Gimana rasanya? Oke. Sampai di sini dulu menu bakso goreng ala Kenny Dasrip dan Isabel. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya. Bye. Bye. See you next time. Bye. Mwah.